Udah, kamu jangan nangis terus. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya, suasana duka menyelimuti Saleha dan juga keluarganya. Ya pastinya sedih banget ya, lagi-lagi Saleha harus kehilangan. Kamu harus ikhlas, kasihan ayah kamu di sana sayang. Arah, kamu apa nih? Sementara itu terlihat Aryo yang lagi bersiap-siap menuju ke pemakaman. Terlihat sang kakak menghalangi. Aku mau pergi untuk berjelasin kamu. Kamu gila Aryo. Setelah apa yang kamu lakuin ke keluarga mereka, kamu mau ke sana? Nggak bisa. Dan tentu saja sang kakak khawatir ya kalau sampai terjadi keributan di pemakaman gara-gara kedatangan Aryo. Gak momennya Aryo. Arno, no please, jangan. Tetapi ternyata Aryo itu kekeh dan ngeyel tetap mau datang ke pemakaman ayahnya Saleha. Jangan pergi. Aryo! Dan ketika sedang berada di pemakaman, kalian bisa lihat ya, Saleha raut wajahnya tiba-tiba berubah ketika melihat kedatangan Aryo. Saleha pun langsung berdiri dan langsung uring-uringan mendatangi Aryo. Tentu saja Saleha masih sangat marah dan geram pada Aryo. Mau merayakan kematian ayah saya? Kalau Mas Bar mau mempenjarakan Pak Aryo. Karena tetap saja Saleha itu menyangka kalau Aryo adalah penyebab kematian sang papa. Sementara itu terlihat Bara yang ke kantor polisi. Cari sesuatu yang tidak bisa terbantahkan. Kamu lihat Aryo. Dan sekarang ini Bara harus mencari bukti untuk bisa memenjarakan Aryo. Balas semua perbuatan kamu. Dan kelihatan banget ya Bara begitu sangat serius akan mencari bukti-bukti tentang Aryo. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 November 2024. Nah apakah Bara akan segera mendapatkan bukti tentang kejahatan Aryo? Kemudian bagaimanakah dengan kehidupan Saleha selanjutnya tanpa sang papa? Ya pastinya sedih banget ya sekarang ini gak punya papa, gak punya mama. Benar-benar menyedihkan. Ya pokoknya satu persatu pergi, jadi kita ikut sedih ya kalau seperti ini. Simak kelanjutan Saleha bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Bye.